nggak seperti anak saya. Anak saya mah apa? Cari saplokan-saplokan aja, tutup lubang-lubang aja. Pikirnya ada uang terus, itu harta benda. Itu mikirin harta benda terus. Tidak cinta apapun, tidak, kalau bisa dia harus belajar terus. Mama sanggup apa enggak? Kalau enggak sanggup, jangan dipaksa-paksain. Semua manusia hidup pasti makan. Emang tergantung pendidikannya, enggak tergantung pendidikannya, tergantung diri kita. Kamu sudah enggak berhasil. Masa ini enggak berhasil? Jadi kalau ini berhasil, berarti pemerintah enggak memperhatikan rakyat. Enggak ada sejarahnya pemerintah mikirin rakyat. Maka daripada itu, urusan ekonomi adalah urusan agama juga. Maka daripada itu, mari kita kumandangkan jihad.